Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua pendengar IIUM TV dan selamat datang Ramadan Mubarak. Semoga Ramadan pada tahun ini memberi sesuatu yang baru, input baru, kesegaran pada diri kita insya-Allah. Jadi ayuh para pendengar sekalian, pada hari ini insya-Allah saya akan berkongsi kepada anda semua mengenai salah satu daripada juzuk dalam Quran, iaitu juzuk yang ke-21, dan di dalamnya terdapat surah yang dikenali dengan Surah Luqman. Surah Luqman. Dan dalam konteks masyarakat kita Malaysia, Luqman ini di antara nama yang popular, nama Luqman. Dan ada yang tambah lagi di belakang, Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Jadi pada petang, pada hari ini insya-Allah saya akan berkongsi mengenai dengan wasiat, pesanan oleh Luqman kepada anaknya. Jadi Al-Quran Al-Karim telah mengangkat seorang individu biasa yang bernama Luqman, dan namanya itu direkodkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Mengikut ahli tafsir, mereka mengatakan Luqman ini adalah seorang yang berasal daripada Ethiopia. Dan orang miskin, namun demikian Allah Subhanahu taala memberi kepadanya hikmah. Di mana Allah Subhanahu taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad atayna luqmanal hikmata an ishkur lillah. Nah, daripada ayat ini iaitu sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman al hikmah. Al hikmah ini makna kebijaksanaan, kehebatan, kewarasan, ilmu pengetahuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Luqmanul Hakim daripada insan biasa, tetapi dia soleh dengan merekodkan namanya sebagai salah satu daripada surah di dalam surah-surah Al-Quran. Dan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-12, iaitu walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah, yang bermaksud sesungguhnya kami telah memberikan, mengurniakan kepada Luqman hikmah. Anishkur lillah, yang mana kamu hendaklah bersyukur kepada Allah. Sehinggalah akhir ayat ke-12. Jadi pada hari ini saya ingin berbicara dengan para pendengar semua mengenai dengan apa intipati yang disarankan oleh Luqmanul Hakim, dan apakah kebijaksanaan yang ada pada diri Luqmanul Hakim yang boleh sama-sama kita berkongsi. Dan Allah SWT telah merekodkan wasiat-wasiat imam, wasiat-wasiat Luqman Hakim kepada anaknya ini dengan jelas dalam surah Luqman, bermula daripada ayat 13 sehingga ayat yang ke-19. Okay. Secara ringkasnya, kita dapati Allah SWT menjelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim di mana perkara utama yang harus diberi perhatian oleh seorang ketua keluarga. Okay, Luqman ni ketua keluarga. Dia ada seorang anak. Diceritakan di sini dengan anaknya. Anaknya itu anak lelaki. Jadi sebagai seorang bapa, tanggungjawab pertama yang harus dia kenal pasti dan harus dipikul oleh bapa ialah mendidik. Jadi bagaimana mendidik anak-anak? Okay, jadi Ramadan ini adalah dikenali sebagai madrasah. Madrasah Ramadaniyah. Sekolah Ramadan. Maksudnya tempat untuk kita mendidik. Jadi serasi dengan pendidikan yang ingin diketengahkan oleh Allah SWT berdasarkan kepada wasiat Luqman Hakim. Yang pertama ialah di mana Allah SWT berfirman, Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah. Ini ayat yang ke-13. Di mana Luqman Hakim memberi penegasan bahawa pendidikan itu adalah bermula dengan pendidikan keimanan. Yang ini kepercayaan kepada Yang Maha Agung, Yang Maha Kuasa. Dengan erti kata lain, pendidikan adalah bermula hubungan kita manusia dengan Yang Maha Pencipta, ataupun dikenali sebagai pendidikan keimanan. Ini pertama. Jadi
dalam mana-mana sistem pendidikan, dia harus meletakkan satu matlamat yang jelas, bahawa pendidikan yang dibina bukan pendidikan yang berbentuk etis, iaitu yang tidak ada agama, tetapi bertunjangkan kepada hubungan di antara manusia sebagai makhluk ciptaan dengan yang Maha Pencipta. Dalam konteks kita orang Islam ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah dalam negara kita Malaysia, kita ada rukun negara. Dan prinsip rukun negara ada 5. Yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Jadi, kepercayaan kepada Tuhan ini telah membuka ruang untuk mana-mana sistem yang berada di konteks Malaysia ini meletakkan asas kepada hubungan manusia dengan pencipta. Sama ada mereka orang Islam ataupun orang yang bukan Islam, yang penting mesti ada hubungan kita dengan yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya, yang Maha Hebat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertama. Okay. Seterusnya, setelah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kepentingan pendidikan keimanan, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan pendidikan yang berteraskan kepada hubungan sesama manusia. Apa? Allah SWT menyatakan, wa wassayna al-insana biwalidayhi. Kami berpesan manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada kedua ibu bapanya. Jadi di sini kita lihat kesedaran bahawa kita ini dimiliki oleh Yang Maha Pencipta. Pada masa yang sama, pendidikan ataupun individu manusia itu tidak boleh terhenti dengan hubungannya dengan pencipta. Dia mesti berhubung dengan manusia. Dan dalam konteks kehidupan manusia di alam nyata ini, siapakah manusia yang paling rapat dengan kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah ibu bapa. Dan yang paling jelas di sini, Allah SWT menyatakan hubungan kita dengan ibu, hamalathu ummuhu wahanan ala wahni. Lanjutan daripada ayat itu, Allah SWT menyebut secara spesifik siapakah orang yang Hawa harus memberi penghormatan, memuliakan mereka setelah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ibu. Dan diceritakanlah mengenai dengan macam mana peranan ibu semasa mengandungkan kita, keperitan yang dilalui oleh ibu semasa mengandung, semasa melahirkan anak, semasa memberi susuan lebih kurang 2 tahun dan sebagainya. Itu semualah justifikasi mengapa kita harus berbuat baik kepada ibu secara spesifik. Jadi di sini kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala ingin membentuk karakter. Sekarang ini Kementerian Pendidikan ingin membentuk karakter para pelajar. Jadi karakter bagaimana yang ingin kita lahirkan? Jadi pendidikan yang sebenar ialah pendidikan yang mampu membina karakter pelajar, membina watak yang kita inginkan. Apa watak yang kita inginkan? Yang pertama tadi berhubung dengan pencipta. Watak yang kedua, individu yang kita didik tadi memahami dia juga mempunyai tanggungjawab terhadap kedua orang tuanya, dan secara spesifik adalah kepada ibu. Okay. Kemudian tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan pada ayat yang berikutnya mengenai dengan perasaan kewaspadaan dalam hidup. Kewaspadaan dalam hidup, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardal fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Secara ringkasnya, ayat ini menjelaskan kepada kita di mana Allah Subhanahu Wa Taala di atas melalui lidah Luqman mengatakan bahawa, wahai anakku, walaupun sebesar biji sawi, walaupun sekecil-kecil perkara yang awak buat, minakal fatakum fi sakhra, dan apa yang kamu buat itu berada di batu, diselindung oleh batu, oleh gunung ganang, bukit bukau lah kita katakan, au fi samawati wal ard, ataupun berada di langit ataupun berada di bumi, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan kepada kamu di akhirat nanti.
Apa itu di sini? Apakah karakter yang ingin dibina? Karakter yang berbentuk kewaspadaan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kerana apa? Kerana kita hidup di dunia ini bukan semata-mata keinginan kita. Bukan semata-mata kita hidup ni secara individualistik, tetapi kita hidup bersama dengan masyarakat. Kita bekerja, kita berumah tangga dan sebagainya, dan dalam melayari kehidupan ini kita kena letak pasak dalam fikiran bahawa ada orang yang memantau kita. Okay? Jadi kita kena selalu berwaspada. Dan siapakah yang memiliki CCTV yang paling besar di dunia ini? Ialah CCTV Allah Subhanahu. Jadi kalau zaman dulu kalau kita sebut macam mana Tuhan nak nampak ah? Kan? Tu tak salah para pendengar. Macam mana Tuhan nak nampak dengan manusia yang bilion jumlahnya kan, bilangannya. Nah, sekarang ni manusia sendiri boleh mencipta CCTV. Jadi dari CCTV itu kita dapat lihat semua sekali. Dan Allah SWT memiliki CCTV yang lebih besar, yang lebih hebat, dan dia lihat apa yang kita lakukan di dunia ini. Ini apa tu karakter ataupun watak ketiga yang dinyatakan oleh surah Luqman Al-Hakim. Banyak lagi ya karakter-karakter lain yang mungkin pada masa akan datang kita akan huraikan lagi, kita akan perincikan lagi dalam usaha untuk kita membina watak-watak baru di kalangan umat manusia secara general, secara umum, dan umat Islam yang lebih spesifik. Kerana pendidikan sebenarnya bukan hanya membina kognitif sahaja, tetapi pendidikan ia melibatkan kepada nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak, keperibadian, sikap ataupun disebut sebagai behavior. Ini yang penting. Dan ianya perlu berjalan seiring di antara kehebatan intelektual dengan akhlak ataupun karakter building yang baik. Dan Al-Quran Karim secara spesifiknya dalam surah Luqman ini menceritakan secara jelas apa yang harus kita tekankan dalam mendidik anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.